Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya kepada orang lain. Ananda sekalian, sahabat Qur'an yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya, Ustaz Muhammad Sarbini Syotang, dalam materi ilmu tajwid. Kali ini sudah masuk kepada pelajaran yang keempat, episode yang ke-12, yaitu mempelajari tentang al-ahkamul lam, tarkih wa tabkhih, dalam membaca lafzul dalalah, yaitu membaca lam tebal atau tabkhih dan membaca lam tipis atau tarkih pada lafzul dalalah. Mari sama-sama kita dengarkan. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pelajaran keempat, episode yang ke-12. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari sama-sama kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran keempat, episode ke-12 ini, kita akan menjelaskan tentang hukum lam yang dibaca tebal atau tafkhim dan lam yang dibaca tipis atau tarkik dalam membaca lam lafzul zalalah atau lafaz Allah. Bagaimana cara membaca lafzul zalalah atau lafaz Allah ini dibaca tebal dan tipis? Mari sama-sama kita dengarkan. Lam lafzul zalalah atau lafaz Allah dibaca tebal atau tafkhim jika didahului huruf yang berbaris fathah dan dhammah. Sekali lagi, lam lafzul zalalah dibaca tebal atau tafkhim jika didahului huruf yang berbaris fathah dan dhammah. Sedangkan lam lafzul zalalah atau lafaz Allah dibaca tipis atau tarkik jika didahului huruf yang berbaris kasroh. Sekali lagi, lam lafzul zalalah atau lafaz Allah dibaca tipis atau tarkik jika didahului huruf yang berbaris kasroh. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masing-masing contoh lam yang dibaca tebal atau tafkhim ini, kita ambil ada 4 contoh, itu dari Quran surah 112, surah Al-Ikhlas ayat pertama. Kemudian yang kedua kita ambil juga sama dari Quran surah 112, surah Al-Ikhlas ayat 2. Kemudian yang ketiga kita ambil dari Quran surah 104, Al-Humazah ayat 6. Dan yang terakhir, yang keempat, itu kita ambil dari Quran surah 110, An-Nasr ayat 1. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang pertama itu dari Quran surah 112 Al-Ikhlas ayat 1. Pada kalimat ini terdapat bacaan Qul huwallahu ahad. Sekali lagi, Qul huwallahu ahad. Pada kalimat ini itu terdapat ada lafzul zalalah, lafaz Allah yang didahului huruf waw yang berbaris fathah atau atas. Maka ini cara membacanya, lafaz Allah ini dengan membaca tafkhim, yaitu secara tebal. Sekali lagi, dalam kalimat ini itu terdapat lafzul zalalah, lafaz Allah yang didahului huruf waw yang berbaris fathah. Maka cara membaca lafzul zalalah ini harus dibaca dengan tafkhim atau tebal. Mari sama-sama kita praktikkan cara membaca lafzul zalalah secara tafkhim atau tebal. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi, Qul huwallahu ahad. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah, contoh yang kedua itu dari Quran surah
112 Al-Ikhlas ayat 2. Pada Quran surah Al-Ikhlas ayat 2 ini terdapat kalimat Allahus Samad. Allahus Samad. Pada kalimat ini terdapat lafzul zalalah, lafaz Allah yang didahului huruf alif yang berbaris fathah. Maka cara membaca lafzul zalalah ini harus dibaca dengan tafkhim atau tebal. Bagaimana cara membacanya? Mari sama-sama kita praktikkan. Allahus Samad. Allahus Samad. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah. Contoh yang ketiga itu kita ambil dari Quran surah 104 Al-Humajah ayat 6. Pada Quran surah Al-Humajah ayat 6 ini terdapat kalimat Narullahil Muqadah. Narullahil Muqadah. Pada kalimat ini terdapat lafzul jalalah atau lafaz Allah ini yang didahului huruf ra yang berbaris dhammah. Maka cara membacanya ini atau hukum lam ini adalah lam tafkhim, yaitu membacakan lafaz Allah dengan cara lam tafkhim, yaitu membaca tebal. Bagaimana cara membacanya? Mari sama-sama kita praktikkan. Narullahil muqadah. Sekali lagi, Narullahil muqadah. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang keempat yang terakhir dari lam tafkhim ini adalah kita ambil dari Quran surah 110 An-Nasr ayat 1. Pada Quran surah An-Nasr ayat 1 ini terdapat kalimat idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi, idza jaa nasrullahi wal fath. Pada kalimat ini terdapat lafzul jalalah atau lafaz Allah yang didahului huruf ra yang berbaris dhammah. Maka cara membaca lafzul zalalah ini, lafaz Allah ini dibaca secara tafkhim atau tebal. Bagaimana cara membaca lafzul zalalah tafkhim? Mari sama-sama kita praktikkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi, idza jaa nasrullahi wal fath. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukum lam yang kedua yaitu lam yang dibaca tipis atau tarkik. Dari contoh lam yang dibaca tipis atau tarkik ini kita juga mengambil empat contoh, itu dari Quran surah 110 An-Nasr ayat 2. Kemudian yang kedua Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat 265. Kemudian yang ketiga Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 262. Dan yang keempat dari Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat 249. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada contoh yang pertama Quran surah 110 An-Nasr ayat 2 terdapat kalimat wa ra'aitan nasayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi, wa ra'aitan nasayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada kalimat ini terdapat lafaz Allah atau lafzul zalalah, namun di sini didahului huruf nun yang berbaris kasrah. Maka pada kasus ini lafzul zalalahnya dibaca tipis, bukan dibaca tebal atau tafkhim. Bagaimana cara membaca lafzul zalalah ini secara tipis atau tarkik?
Mari sama-sama kita praktikkan. Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nillah bukan fi dinillah, itu kurang tepat, tapi dibaca tipis atau tarkik. Nillah. Sekali lagi, mari sama-sama kita praktikkan. Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, masuk kita kepada contoh yang kedua. Itu kita ambil dari Quran surah yang kedua, Al-Baqarah ayat 265. Pada Quran surah Al-Baqarah 265 ini terdapat kalimat wa masalul ladina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Sekali lagi, wa masalul ladina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Pada kalimat ini terdapat lafzul zalalah, yaitu lafaz Allah yang didahului huruf ta yang berbaris kasroh atau berbaris di bawah. Maka dalam kasus ini dia hukumnya lafzul zalalah ini dibaca tarkik atau dibaca tipis. Bagaimana cara membaca lafzul zalalah ini secara tarkik atau tipis? Mari sama-sama kita praktikkan cara membacanya. Wa masalul ladina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Sekali lagi, wa masalul ladina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Tillah bukan tilloh. Nah, kalau tilloh itu berarti bacanya kurang tepat. Itu berarti cara membacanya secara tafkhim atau tebal. Tapi kalau di sini kasus ini dia harus dibaca dengan tipis atau tarkib. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah. Kemudian contoh yang ketiga itu kita ambil dari Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat 262. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 262 ini terdapat kalimat alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Sekali lagi, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Pada kalimat ini terdapat lafzul zalalah atau lafaz Allah yang didahului huruf lam yang berbaris kasroh atau berbaris di bawah. Maka untuk kasus ini hukum membaca lafzul zalalah, lafaz Allah ini harus dibaca secara tipis atau tarkik. Bagaimana cara membaca lafzul zalalah secara tipis atau tarkik? Mari sama-sama kita praktikkan cara membacanya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Sekali lagi, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk kita kepada contoh yang keempat, contoh yang terakhir dalam materi ini, itu kita ambil dari Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat 249. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 249 ini terdapat kalimat fi'atan kasiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Sekali lagi, fi'atan kasiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Pada kalimat ini terdapat lafzul zalalah atau lafaz Allah yang didahului huruf nun yang berbaris kasrah atau berbaris di bawah.
Maka untuk kasus ini hukum membaca lafzul zalalah ini dibaca tarkik atau dibaca tipis. Bagaimana cara membaca lafzul zalalah ini secara tipis atau tarkik? Mari sama-sama kita praktikkan cara membacanya. Fi'atan kasiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Sekali lagi, fi'atan kasiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Jadi biiznillah, bukan biiznillah, ya, dibaca harus tipis karena dia lafzul jalalahnya didahului huruf yang berbaris kasrah. Untuk mengakhiri ini, mari sama-sama kita ulangi dari atas sampai ke bawah cara membaca lafzul jalalah secara tipis. Dari contoh yang pertama, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Contoh yang kedua, wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Contoh yang ketiga, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Dan contoh yang keempat, yang terakhir, fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as-sabirin. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sudah sama-sama kita dengarkan cara membaca lam tabkhin tebal dan lam tarkik tipis, yaitu pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah. Insyaallah mudah-mudahan dengan materi yang diberikan ini akan bertambah ilmu dalam membaca Al-Qur'an dan bisa merubah tilawah Quran kita menjadi yang lebih baik lagi. Sampai bertemu kembali di episode yang berikutnya. Syukron kasyiron. Anda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sama-sama tadi mendengarkan tentang hukum lam yang dibaca tebal dan dibaca tipis dalam membaca lafzul zalalah atau lafaz Allah. Insyaallah mudah-mudahan dengan materi yang diberikan tadi menambah ilmu pengetahuan dan memperbaiki tilawah Quran kita menjadi lebih baik lagi. Sampai bertemu kembali di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.